rasa ke Bandung ini tidak pakai tetelan, tapi pakai pure tenderloin. Kalau untuk tampilannya unik banget. Di sini ada bunga, kalau yang sering disebut edible flower itu bisa bunga yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi, dan ada kerupuk yang disajikan unik. Untuk harga terjangkau banget, sama sesuai dengan kualitas. Yang pertama dari sisi daging, kita menggunakan daging tenderloin khas dalam, yang dimana biasanya kita menggunakan tetelan, tapi kita kemas dengan tenderloin. Dan dari tampilannya pun sangat unik. Ide ini sendiri saya pengen menciptakan suatu masakan atau penampilan menu Nusantara yang berbeda. Memang dasarnya dari menu-menu Eropa, tetapi kita jangan kalah dengan platingan atau penyajian dari masakan-masakan luar. Dimana soto-soto Bandung yang lainnya itu ya seperti itu-itu saja, tapi kita kemas dengan cara berbeda dan menggunakan daging tenderloin. Jadi beda dari soto yang lain, tapi untuk rasa tetap otentik.